Permisi bos, gua mau ngasih surat dari Teh Yung. Eh Yanti, Teh Yung ada ke kelas kan? Teh Yung hari ini bolos bang. Kira-kira apa isi surat si Teh Yung yang dikasihkan ke gua ini? Dengan tidak hormat, gua nyatain gua keluar dari Toman. Kita bukan teman lagi Mikey. Ingat satu hal, jika lu usik kehidupan gua, artinya kita perang. Gua bakal bentuk tim gua sendiri. Asal lu tahu Mikey, gua gak takut sama lu, Teh Yung. Ini udah jam istirahat, kok Teh Yung gak nyamperin ya? Biasanya dia ngajak ke kantin. Aku samperin aja kali ya. Yanti, Teh Yung kemana ya? Eh Jenny, bukannya kamu pacarnya? Masa kamu gak tahu Teh Yung dimana? Iya, dia gak ngabarin soalnya. Terus WA-nya juga gak aktif dari tadi malam. Teh Yung gak masuk Jenny, dia buat surat izin. Katanya dia sakit. Hah? Sakit? Dia gak ngabarin sama sekali. Tadi juga Bang Mikey datang nyariin Teh Yung. Oh iya Jenny, muka Bang Mikey pada lebam. Kayaknya mereka berantem antar geng deh. Ada yang gak beres sama Teh Yung. Aku dari awal udah gak setuju loh dia ikut geng-geng segala. Kamu tanya langsung aja ke Mikey ya. Ya udah, terima kasih ya Yanti. Lloyd, ada yang mau aku tanyakan. Astaga, runyam ini mah pakai disamperin sama pacarnya si Teh Yung lagi. Malah bengong. Eh Jenny, aku ada perlu ke perpus. Aku pergi dulu ya. Kamu jangan berani mau menghindar, Lloyd. Mau aku hajar. Kamu pikir aku takut? Cepat kasih tahu apa yang terjadi sama Teh Yung. Jenny, aku nggak tahu, sumpah. Jangan main-main, Lloyd. Oke, oke. Teh Yung kemarin digebukin oleh Mikey dan aliansinya di Lancep Mac dari geng kelas kuat. Dikeroyok maksudnya? Iya, bisa dibilang gitu. Kurang ajar, Mikey. Kamu mau kemana? Labrak Mikey. Please, jangan bilang dapat info dari aku ya. Santai aja. Anjir, ternyata benar rumor orang-orang kalau pacarnya Teh Yung jago karate. Sakit banget perut gua. Kamu apain Teh Yung? Kamu keroyokin kan? Jangan ikut campur urusan pria deh. Heh, lawak urusan pria. Lu sama aja kayak banci, Mikey. Berantem kok pakai keroyokan. Itu bukan pria, tapi pengecut. Udah puas kan ngebacotnya? Krewak lu, Mikey. Cih!